Saya Tren Musik Tembilahan. Kali ini saya berbagi tip bagaimana cara mengcopy salah satu kit dari kit 1, salah satu kit dari sampling salah satu, misal sampling A ke sampling B. Ini misalnya saya akan memindahkan atau mengcopy ini New Cobra 1. Saya akan pindahkan ke sampling saya di sini, ke tren musik sini ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, ikuti langkah berikut. Sebelum kita lanjut, sebaiknya subscribe dulu di kolom subscribe. Oke, langkah pertama yaitu kita klik dulu salah satu kit yang mau dicopy. Setelah itu baru kita klik tanda ini. Klik tanda panah ke samping ya. Setelah itu baru kita klik export select content aspect gitu ya. Nah, setelah itu kita klik, lalu kita kasih nama, misalnya ini New Cobra 1. Setelah itu kita simpan, save di ini, dokumen save. Lagi proses menyimpan ya. Oke, sudah disimpan, kita periksa apakah ada file New Cobra satunya di dokumen ya. Ini di dokumen. Nah, ini dia. PPF-nya 2730 KB. Setelah itu untuk mengopinya, lalu kita masukkan sini. Kan tujuannya mau mengcopy salah satu kit ya. Setelah itu baru kita ambil sini, baru tambah, baru import content. Setelah itu kita ambil New Cobra 1, pilih ini ya, karena ini yang akan kita copy. Berarti kita open, dia akan mengcopy kendang New Cobra tadi ke dalam sampling penerima. Yang tadi adalah sampling yang akan dicopy atau asal muasal dari kitnya. Nah, ini adalah sampling yang akan menerima atau menerima kopian. Oke, kita lihatkan prosesnya ya. Prosesnya memang tidak sebentar, lumayan lah, tapi tidak begitu lama. Oke, kita lihatkan prosesnya ya. Yes, masih berproses, sudah hampir separuh. Oke, kita tunggu sampai kopinya atau import kontennya selesai. Yes, hampir selesai. Bagi mengcopy ininya, note per note nya ya, sedikit lagi kita tunggu. Oke, hampir selesai. Kayaknya proses copy-nya ada beberapa kali copy atau beberapa kali import ya, tidak hanya sekali karena note nya kan atau suara uapnya itu mungkin lumayan banyak. Lihat, yes, masih melakukan importing data. Oke, selesai. Kita lihat ini dia New Cobra 1. Ini dia sudah, kalau kita buka, ini filenya. Kita lihat ya, kita buka apakah ada filenya. Ini dia ya, bunyi ya. Nah, itulah tip trik bagaimana mengcopy sebuah kit dari sampling lain ke sampling lainnya. Semoga ini bermanfaat.
Sampai jumpa ke video berikutnya. Jangan lupa subscribe and like and comment, dan kalau ada yang bingung boleh ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa ke video berikutnya. Salam musisi.